Halo judges. Wih. Halo. Ono rendo-rendo ya pak. Maksudnya apa ini? Penyanyi, kamu tak juri penyanyi bertirai. So, hah? Penyanyi ini harusnya ada julukannya lagi selain tirai. Apa? Penyanyi kandang ayam. Gak masuk ya? Lah iya kayak kandang ayam, pasti lihat dari kita kesini ya kayak kandang ayam dia. Rosa mana coba? Bisa lihat? Yeah. Oh, iya. Ari Lasso? Mas mana? Ari. Rosa mana? Kita Rosa. Itu. Ada gunting gak sih? Pengen tak gunting itu bawah. Itu kalau topimu dilepas ini lepas juga. Ayo coba, coba. Ya. Topinya lepas. Kalau topi lepas. Dilepas, lepas gitu. Wow. Oh. Keren ya. Wah, canggih loh. Kalau malam-malam nakutin juga ini. Namamu nama, siapa, nama, Mas? Halo, nama panggung saya Jack Matthew. Wow. Umur saya 26 tahun. Saya dari Salatiga dan pekerjaan saya seorang desain grafis. Oh, enggak ini. Nama aslimu siapa? Ayo juri bisa tebak nama asli saya. Mas Joko. Mana aku tahu. Kau tahu, Bunda. Bener? Iya, bener. Iya dong. Apa maksudnya? Iya. Kenapa kamu pengen menyembunyikan identitas kamu kepada kita? Apakah kamu seseorang yang sangat menjagakan? Ceng-ceng. Aku menangis. Aku pengen misterius kayak Sia sih. Oh. Sia-sia, jangan sampai jadi sia-sia ya. Iya, oke. Ya udah, coba nyanyi apa kamu? Nyanyi Tak Gedong, Mbak Surip. Jangan bercanda-bercanda lo ya. Kita udah kehabisan waktu. Ayo. Oh, Tak Gedong, oh kemana-mana, oh. Tak Gedong, oh kemana-mana, dong dari dong, yeah. Enak dong, mantap dong, yeah. Tak Gedong, oh kemana-mana, Tak Gedong, oh kemana-mana, dong dari dong, enak dong, mantap dong, yeah. Daripada naik pesawat kedinginan, mendingan Tak Gedong toh, enak toh, turu turu juru para Tak Gedong, yeah. It's dumb to parade, it's dumb to parade, it's dumb to parade, it's ta-dum, dum-da-dum, yeah. Jack, yeah. Aku punya challenge buat kamu. Yeah. Kamu lolos asalkan kamu buka itumu. Aku pengen tahu jadi diri asli. Aku nggak mau. Karena nggak mungkin seorang idola tampil seperti ini. Wah, dibongkar nih. Rereng. Tak Gedong kemana-mana. Gimana? Tak Gedong, oh kemana-mana. Kemana-mana. Kenapa gitu sih? Gak jiwa lu, udah gak jiwa lu sok seksi. Tuh. Tantangannya Mas Ari loh, dia kamu buka cadarnya kamu... Tak kasih titanium karena kamu tidak jelek. Sama sekali tidak jelek juga. Coba, coba lagu dikasih titanium loh. Lagu Sia. Iya. Yeah. Lagu Sia coba. Clips ringing, I was broken day. Had a voice, if you could not sing, you will light me down. I'm stronger on the ground. Yeah, that I scream inside that we all try to hide. We are on so tight. I don't wanna die, no. I don't wanna die, I don't wanna die, yeah. So I don't care if I sing off key. I find myself in my melody. I sing for love, I sing for me. I shout it out like a bird set free. No, I don't care if I sing off key. I find myself in my melody. I sing for love, I sing for me. I shout it out like a bird set free. Oh, oh. Iya, kamu tak kasih, asal kamu membuka. Enggak mau. Loh, loh. Jadi kamu mending gagal daripada dapat titanium. Iya. Lu ini serius lah ini? Ini sama aja kayak kita nyuruh Limbat ngomong. Mau titanium atau Mas Limbat ngomong. Gitu kan? Ah, benar. Oh gitu. Iya ya, kan? Benar, iya benar. Iya kalau kayak gitu ya udah ngerti. Ya udah, oke. Oke. Limbat boleh nganggap, asal jangan mengeluarkan suara kan? Iya.
Ini boleh bernyanyi, boleh apapun, asal jangan membuka cadar gitu ya. Iya. Ini nyanyi doang. Ya udah langsung aja vote deh. Iya vote so, aja. Enggak, aku masih mempertahankan titaniumnya Ari Lasso. Apakah dia memilih titanium atau tidak? Aku bukan masalah titaniumnya. Kalaupun sampai gagal, buka. Pengen dia buka. Bukan masalah titaniumnya, aku tetap yes juga. Kasian loh, dia kayak diambil perawannya. Kasian loh. Gak apa-apa kalau dia mau malu terus begini, ya udah kita iain. Kamu gak capek gini? Enggak. Aku kalau lanjut lagi aku mau pakai yang beda tiap kali tampil beda-beda gitu. Tapi jadi stoknya udah banyak ya? Sementara baru buat beberapa aja sih. Fair banget hidupnya. Iya kita food ya. Aku agak tersinggung soalnya terus terang. Ditawari titanium gak mau? Titanium ini penghinaan lo. Mau banget. Tapi buka dulu. Lo enggak. Kiss gak kan hari. Tetap gak kelihatan. Kiss siapa? Isinya siapa? Kisnya seketop, guru ketop ini. Kan sebelumnya ya, juga kan gak belum ketop. Lah iya sama aja kan. Gak apa-apa lah. Identitasnya ditaruh di belakang kan. Gak mau kelihatan. Gak apa-apa mas. Gak apa-apa. Terus ada lagi Marilyn Manson kan juga gak kelihatan. Siapa? Yaudah. Vote yuk. Yuk. Udah. Aku yes. Mas Yudika. Aku belum bisa kasih yes karena belum memuaskan buat aku vokalnya, jadi aku no. Aku juga no. Kena sendiri. Ayo. Aku no. Wow. Dua yes, dua no. Bingung banget. Satu lagi, kalau tidak, satu titanium akan keluar buat kamu. Dan syaratnya adalah membuka cadarmu. Gini loh, tidak mungkin seorang idola, meskipun ini special season ya, itu harus bertopeng seperti kamu. Boleh kata siapa? Kenapa sih gak boleh? Boleh dong. Bermusik itu, berekspresi bagus. Itu bebas loh. Iya loh. Kata siapa? Sia itu siapa? Aku mukanya tahu gimana coba. Tapi Sia ada muka aslinya. Pemirsa, keruwetan ini. Perdebatan rumah tangga ini harus diselesaikan malam ini. Mas Joko. Iya. Tuh ngaku dia namanya Mas Joko. Jack Matthew. Enggak, aku manggil Joko. Oh iya. Jack Matthew. Saya enggak mau kasih kamu titanium, Almi. Ya udah. Saya kasih kamu yes. Nah, jadi good. Total ada berapa yes? 3. Lolos. Udah kamu lolos, Jack. Oke. Okay. Selamat, Jack. Jack, thank you, Jack. Iya, aduh, aku kemana? Enggak, kamu kan enggak usah terima golden, udah kamu enggak ngelihat juga kan? Ngambeknya ini sih. Kasih. Kalau gue lihat dari samping kamu tuh. Jangan senyum-senyum kamu. Selamat ya. Iya, yeah, terima Selamat. Kasih. Yeah. Terima kasih juri. Makasih ya. Makasih ya. Beneran dah, kamu tuh bisa lihat. Gimana? Beneran bisa lihat? Bisa. Jelas, Rek. Aduh, gak perlu. Oke, ya udah. Selamat, pokoknya Jack. Dia kalau terus, pokoknya jangan sampai lepas iya, masnya. Terima kasih. Iya, Mas. Gak apa-apa. Kasih, juri. Jadi yang season spesial memang betul-betul spesial, nanti kalau sampai dia di panggung spesial itu, ya oke. Mai, kita gak usah make up, Mai, kalau kayak gitu. Iya, enak. Besok kita gitu aja. Iya deh, boleh. Kita datengin aja kamarnya. Ini juga kalau makeup cuma bagian sini doang. Perjalanan calon idola masih panjang. Siapakah the next Indonesian Idol? Ikuti info terbarunya di sini. Subscribe, like, komen, dan share sekarang juga.